Peletakan batu pertama pembangunan pabrik rokok PT Mega Utama Batu Karang. PT Mega Utama Batu Karang Indonesia membangun pabrik rokok di kawasan Free Trade Zone di Pulau Dompa, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perusahaan rokok terbesar bermerek Strom dan UN di kawasan FTZ itu rencananya akan mempekerjakan 300 orang tenaga kerja di lahan seluas 16 hektar. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun serta pejabat daerah Kepri melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik rokok di kawasan FTZ 2019 mendatang. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, total investasi ini di bertahap, karena kami sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, tahap pertama itu sekitar 50 miliar, jadi fasilitas utama akan kita lakukan, kemudian tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, sehingga totalnya nanti sampai 200 miliar. Investasi pabrik rokok di kawasan FTZ menjadi terobosan perekonomian di Kota Gurindam. Diharapkan pemerintahan setempat segera memprioritaskan infrastruktur, jalan hingga air bersih agar pembangunan perekonomian berjalan lebih baik. Aji Supit, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.